Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2018-2019 mengucapkan selamat datang.
Pagi hari ini merupakan sebuah realitas kebahagiaan yang patut kita tunjukkan kepada orang tua kita, Bapak Joko yang terkenal untuk hadir di hadapan kita semua. Semua tadi sudah dikupas oleh Pak Musni, baik ujian maupun permohonan kami dari Universitas Pahlawan yang memang betul-betul memiliki riwayat yang cukup panjang. Dan pada hari inilah kebahagiaan itu turun ketika pemerintah melalui Pak Joko memberikan bantuan kepada universitas. Dan kita juga memahami bahwa sebetulnya operasional pendidikan cukup tinggi. Kalau kita hanya berpatut pada kemampuan bayar daripada mahasiswa, mungkin istilah kita zaman dahulu akan muncul lagi, dosen jadi diktator, bikin diktat untuk beli motor. Kita ibarat tukang gosok hati batu yang tadinya kita gosok menjadi bagus, tapi dengan kemampuan yang kita miliki, tentu kita juga memiliki keterbatasan. Namun tidak demikian di Pahlawan. Pak Musni tadi meriwayatkan sudah banyak tokoh nasional yang lahir di Pahlawan. Artinya apa? Bukan hanya karena materi kita bisa menjadi maju, tidak hanya berhenti pada satu titik. Karena ke depan kami akan berusaha membawa sebanyak-banyaknya anak-anak kita, adik-adik kita untuk bisa menikmati dan mencicipi pendidikan di perguruan tinggi dengan biaya yang sangat murah. Pemerintah pasti mampu untuk mendukung itu. Mohon izin, saya kebetulan Ketua Bidang Anggota Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Jadi ini keluhan dari 3.450 perguruan tinggi swasta. Mudah-mudahan apa yang Bapak rintis hari ini menjadi semangat bagi para anggota dewan yang lain, juga penyelenggara pemerintah, sehingga Pak, kita bisa menciptakan insan yang berpelajar dan berbudaya. Terima kasih, rambutnya mau dimakan, bila Taufik Mubilaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada Bapak Haji Edi Haryanto, SHMM. Selanjutnya adalah beliau umum oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Ujianto MM, Ketua Komisi 10 DPR RI. Bapak dan Ibu, Komisi 10 itu bermitra dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian Kementerian Riset Teknologi Pendidikan kita, kemudian Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Badan Ekonomi Kreatif, Perpustakaan Negara, dan banyak sekali badan-badan yang di bawah beliau masing-masing. Baik, izinkan saya memberikan paparan sedikit mengenai dasar daripada pendidikan ini. Tentunya tujuan bangsa dalam undang-undang dasar 45, mungkin saya suaranya saya tidak bisa pakai speaker, saya pakai alun-alun. Peran strategis pendidikan tinggi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Itulah kira-kira dasarnya. Nah, kalau kita mau melihat di sini, apa penyedia tenaga kerja profesional yang betul-betul di tangan adik-adik. Makanya kita mesti harus tahu persis apa yang kita persiapkan, apa yang mesti kita miliki. Saya ini kalau sudah bicara anggaran, barangkali dari anggota dewan saya mungkin yang paling cerewet mengenai dunia pendidikan. Kalau kita melihat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, pada dasarnya adalah
bahwa anggaran pendidikan itu diamanatkan oleh undang-undang. Itu mandatori. 20% dari APBN. Nah, APBN kita itu berapa? APBN kita di 2018 2.200 triliun. Berarti apa? Anggaran pendidikan kita itu harusnya 440 triliun. Dan kalau 440 triliun ini kita gunakan untuk mendevelop pendidikan kita, saya jamin pendidikan kita akan berbuku dana kembali. Tetapi dari 440 triliun ini digunakan untuk pengurusan dalam rangka pengurusan APBN ini 15 triliun kepotong. Terus ke Kementerian Agama 52 triliun. Terus KL-nya, Kementerian Lembaga lainnya ini hampir 13 triliun. Yang banyak ini kita tidak bisa apa-apa. Transfer daerah. Transfer daerah itu hampir 280 triliun. Dan kita tidak bisa trace ke sana. Kementerian Pendidikan tidak bisa trace up gunakan untuk apa. Ini yang menjadikan kita. Inilah gambaran pendidikan kita. Jadi yang katanya di undang-undang itu 20% dari APBN, tapi sebetulnya hanya 20 dari 20%. Ya, hanya 80 triliun saja yang digunakan untuk pendidikan dasar menengah, apa dinas, dibut, dan 40 triliun untuk riskipi. Bagaimana kita menjadi world class university? Jauh dari itu, Pak. Saya sudah keliling Nusantara ini ke universitas yang katanya terlibat kita. Dari Direktorat Jenderal Kelembagaan. Mulai 2016, yang dulu itu punya wewenang sebesar 6 triliun untuk mengurus kelembagaan kurasi masing-masing universitas, sekarang tidak punya anggaran, Pak. Tidak ada. Gimana memperbaiki? Zaman dulu masih ada universitas mendirikan rumah sakit mahasiswa. Ya. Masih ada gedung atau rektorat yang bagus. Ya, mungkin ya sebagus gedungnya Pak, apa ruangnya Pak Rektor ini. Enggak ada sekarang, Pak. Lantainya pun enggak ada. Dari 2015 kebetulan saya ikuti ini. Ya, saya ikuti mengenai pengalokasian. Saya tinggalkan sebagai pimpinan badan anggaran itu setahun yang lalu. Jadi saya 7 tahun ke sana, saya tahu persis. Asumsi data, asumsi dasar mikro, ya, itu juga agak sedikit cenderung terlalu optimis. Sehingga apa? Sehingga kerawanan terhadap APBN itu besar. Konsekuensi daripada itu akan terjadi pemotongan. Ya kalau yang sudah sekuil kayak gini mau dipotong lagi, wajah pendidikan kita bagaimana? Tetapi saya minggu yang lalu saya bicara dengan Pak Menteri Trisakti. Boleh Anda potong, tetapi yang tidak boleh dipotong adalah bantuan mahasiswa. Yang berikut, potong juga kita. Nah inilah masalah perguruan tinggi yang ada sekarang. Yang pertama mengenai mutu. Nanti bisa tinggal, bisa diperbanyak, ya, bisa diikuti. Itu sudah ada revolusi industri 4.0. Ini tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita sepelekan. Bahwa di luar itu betul-betul sudah menerapkan industri 4.0 yang terutama negara-negara yang lain. Satu saat saya tetap jangan, mereka memang pada malam waktu kita ke Rusia. Dari mulai pecahan Rusia, dari Kazakhstan, Uzbekistan, dan itu kita terusuri itu semua di sana. Apa yang terjadi? Itu negara maju sekali. Kazakhstan itu negara Rusia, pecahan Rusia yang khusus memajukan industri
pertahanan. Jadi waktu Rusia zaman dulu itu, disitulah tempat industri-industri berat, industri apa nama pertahanan itu ada di Kazakhstan. Makanya Kazakhstan itu si Putin tidak berani sembarangan sama Kazakhstan, karena di situ terjadi industri pertahanan yang sangat luar biasa. Tetapi apa? Budaya Rusia itu tidak masih ada. Nah, satu lagi saya kasih contoh. Waktu saya ke Spanyol, saya ke industri Airbus, ya, Airbus di Spanyol. Saya lihat di sana, kita banyak pesawat mengangkut dan pesawat dan itu negara yang sangat luar biasa majunya dari segi teknologi. Inilah yang betul-betul menerapkan industri 4.0. Semua adalah teknologi dan orang-orangnya sangat kenal revolusi transportasi, informasi, ya, semua adalah kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa. Yang terakhir adalah saya berpesan kepada hadir-hadir, jangan iseng-iseng, ya, tapi betul-betul harus optimis menatap masa depan. Semua mempunyai kesukaran pada zamannya. Pak Damali, Dr. Damali, ya, kalau sekarang enak, juga suruh cerita sama dulu. Mempunyai kesulitan pada zamannya. Saya memberikan motivasi kepada dia, jangan pernah telah dan jangan pernah terburu-buru. Disiplin, jujur, dan tentunya berserah pada Allah Subhanahu. Kita apapun, kalau kita sudah berserah pada Allah itu sudah tidak ada nilainya. Kita betul, nama itu kita jelas, tujuan kita jelas. Mudah-mudahan adik-adik nanti tentunya bisa menyusul, ya, sebagai alumni dari Universitas yang puluh tahun dan seperti Pak Musyari, Pak Evan, Pak Kiai Pres, Pak Amin, ya. Dan mudah-mudahan masa depan adik-adik lebih baik daripada kita. Saya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya kurang pas, kita lagi yang permohonan. Gracias.